Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk Sanusi Biadab gagal jaga dekorum mesyuarat Saifuddin. Kerajaan menganggap Menteri Besar Kedas Muhammad Sanusi Muhammad Nor sebagai biadab dan gagal mengawal tingkah laku sebagai Ketua Kerajaan Negeri. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail berkata sangat tidak wajar pemimpin PAS terbabit mencadangkan pegawai Perdana Menteri ditukar hanya kerana menganggap ada Little Napoleon di situ. Menurut Saifuddin, untuk memulihkan ketegangan di antara Kerajaan Negeri dan Putrajaya, Sanusi sepatutnya menghentikan perbuatan menyalahkan orang lain kerana masalah itu dimulakan olehnya sendiri. Sanusi menyalahkan pegawai kerajaan yang dilabel Little Napoleon kononnya menjadi punca masalah dia dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Semua orang tahu isu sebenarnya itu yang menimbulkan masalah ialah Sanusi apabila dia mereka-reka tuduhan tidak benar. Misalnya dia bahkan tidak dijemput ke mesyuarat Majlis Kewangan Negara walhal Sanusi ternyata hadir semasa mesyuarat tersebut. Sudah jelas dia hadir sebab dijemput. Sanusi malah biadab mencadangkan Perdana Menteri menukar pegawai yang dilabelnya sebagai Little Napoleon. Perdana Menteri tidak perlu tukar pegawai sebaliknya Sanusi kerana jaga dekorum tingkah laku apabila hadir mesyuarat yang melibatkan rahsia negara katanya kepada Malaysia Kini hari ini. Tambah Setiausaha Agung PKR itu, lagi hanya dengan cara itu hubungan dengan harmoni di antara Kerajaan Kedah dan Putrajaya dapat dibentuk. Hubungan antara Sanusi dengan Anwar memang tidak baik kerana ia lebih ketara selepas terbentuknya Kerajaan Pusat selepas PRU ke-15 pada November tahun lalu. Melalui klip video pendek yang ditularkan, Sanusi juga pernah dilihat bercerita secara terbuka mengenai apa yang berlaku dalam mesyuarat membabitkan dia dan Anwar serta pegawai kerajaan.